Ya oke okay, bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya nih Jem Official ya geng ya. Di konten kali ini, sore ini saya mau mereview GL nya Mas Adlan ini. GL nya Mas Koin. Nah oke okay. Langsung aja di review ya, ini tampakannya GL kayak yang ini. Ini GL tahun piro pak? GL 2004 ini geng ya. Oke okay, langsung di spesifikasi bodi aja. Dari depan master rim kanan kiri pakai RCB ini geng. Master rim kanan kiri pakai RCB, terus gas kontannya pakai YZ ini kalau nggak salah ya. Terus lanjut di holder kiri pakai Vixen imitasi nih kayak geng, Vixen imitasi. Terus oke okay, lanjut di stang steer geng, stang steer pakai kopi day tuna. Terus lanjut de tutup pressure. Iki tene ini kayak punya nih GL ini geng, tapi tutup pressure pakai CBR. Terus lanjut de apa ini ya? Lanjut de kupingan. Kupingan pakai model CNC ini geng, kayak ya ini kupingan pakai model CNC. Terus lanjut di rating depan pakai LED, model LED ini. Gak tahu ini harganya berapa, engko tak cantum nih linknya ownernya. Sing penjelasan seterusnya tekok-tekok nih ownernya aja geng ya. Terus lanjut di batok depan pakai L2G ini, batoknya pakai L2G yang IMI kayak. Ini terus lanjut di lampu depan pakai daymaker geng, 16 LED yang LED kuning ini. Iki LED kuning pak yo? Iya ini pakai LED kuning, yang LED kuning. Hargane kalau nggak salah aku itu yang lama itu saya belinya 600, kalau ini nggak tahu, nanti tanya ke owner ya geng ya. Terus lanjut di selebor depan pakai Vixen tahun berapa ini ya? Tahun berapa lagi pak? Old. Kalau gak old ya new ini geng. Terus pokoknya tampak aneh kalau yang ini ki. Terus lanjut di velg depan. Oh ini pakai Verosi nih geng. Velg depan pakai Verosi dan belakang juga pakai Verosi. Warnanya biru. Terus strip kuning ini geng. Ripenan ulang ini geng. Ukuran velgnya kalau nggak salah ini 180/160 ini geng ya. Yang depan 160, yang belakang 185. Enggak salah kuy. Oke, okay, terus lanjut dek ban depan belakang. Ukurannya berapa iki? 780 depan. Depan 780 pakai SK1 ini geng. 17-an. Terus yang belakang ini juga SK1 ukuran ya 80/80. Terus lanjut deh supit geng, supit pakai KZ ori, cuma ripenan ulang warna bulu kerah ini geng kalau nggak salah. Terus lanjut deh skok belakang ori tiref, ripenan ulang ini geng. Terus lanjut deh boost step belakang geng, boys ini boost step belakang pakai CBR ya ini pak yo. Ya ini pakai CBR 650, harganya kalau nggak salah ya 150-an kalau nggak 160. Pokoknya seperti ini geng, tampak aneh. Terus lanjut di set rangka tangki ripenan ulang warna hitam strip biru, full ripenan rangka ini geng, sama deck kanan kiri ini kalau nggak salah habisnya 2.500 ya kalau nggak salah. Pokoknya ini tampak aneh. Terus lanjut di mesin geng, spesifikasi mesin deck kanan kiri dulu. Deck kanan pakai GL ini geng standar, cuma ripenan ulang yang tadi set repaintnya harga 2.500 kalau nggak salah ya. Terus lanjut di jeron-jeron nih mesin,
Mesin, spek mesin piston pakai standar, terus bandulnya juga standar, kope standar cuma di porting, geng. Terus pengapian pakai Tiger. Oke, geng. Terus lanjut di karbu. Ini karbune. Karbu ini pakai PWK 30, ukuran 30 ini, geng, ya. Lek di motor CB Boxy itu pakai PE ukuran 28 kalau nggak salah. Yang ini pakai PWK ukuran 30. Harga tanya ke owner aja, nanti tak cantum nih IG nih owner. Terus lanjut dek knalpot, geng. Lanjut dek knalpot pakai APM original racing opo wis pokoke ngene iki. Ini knalpot lokal Tulungagung ini, geng. Knalpot lokal Tulungagung sarangan separo. Oke, terus ukuran apa yang ditanyakan, ukuran gear. Oke. Lanjut dek belakang. Ukuran gear wes sing depan ditutupi, tadi sudah di saya tanyakan ke onre, yang gear depan ukuran 16, yang belakang ukuran 35 merek biasa, geng. Ya seperti ini tampakan montore, geng. Wes iki arek-arek podo ngopi-ngopi santai. Ini di rumahnya onre ini, geng. Montore tampakannya seperti ini. Setelah ini saya cek sound, geng, ya. Coba dicek sound dulu, terus mau minta izin dibuat jalan bagaimana ini nanti. Kok dirasa nenek jalan naik. Ya oke, geng, kita cek sound dulu. Mantap. Ya oke, geng, ini dinyalain dulu sama onre. Ini onre, geng. Oke. Oke. Iki jajal tak jajal ya, Pak, ya. Oke, siap. Ini mau saya coba ini, geng, GL. Oke, kita tes suara knalpot dulu, geng, ya. Wah, mantap pokoknya knalpotnya. Oke, kita coba dulu, coba jalan GL ini, geng. Gimana rasanya? Saya tak jajal, Pak, yo. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ngendi parane, woi, sangel. Jalane rodok oke. Uang ini, geng. Kita lewat sini aja, geng. Wis, enak ya tariane, geng. Tariane mantap sekali ini, geng.
Monterey nih, geng. Mantap pokoknya. Wis. Enak, Pak, pedamu. Ya seperti ini tambahan montore. Is. Cek jagange rada angel. Ya seperti ini, geng, tambahan montore. Coba yang di review tadi kayak lampu terus rating itu fungsi atau enggak kita nyalain. Lampu ini ndi iki, Pak? Lampu dim. Ndi? Kok daro aku? Nggon dim iki to. Ora panu. Kok rampan iki? Oh, kabel ini, geng, ya. Oh, ini ada kendala di kabelnya ini. Terus lanjut di resting. Coba kita nyalain. Tengen. Wis, ini empan ini, geng. Aman. Fungsi, alhamdulillah. Saya coba tak matikan dulu, geng, ya. Tak matikan dulu. Oke, ya seperti ini, geng. Montore Mas Adlan. Jangan lupa di-follow IG-nya Onre, geng, ya. Enak ya, ini kenapa TAPM ini engker ya, agak ngebas gitu loh, geng, kalau dibuat jalan yang seperti tadi. Ya mohon maaf kalau tadi ubuk-ubuk, geng, ya di jalan, soalnya ini saya agak pakai mic. Ya oke, geng, pokoknya jangan lupa di follow IG-nya Mas Oke Adlan, Oke underscore Adlan, dan IG-nya Nijem Official. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya Nijem Official. See you next time. Kalau ingin review motor apalagi, silakan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.